Bebek yang tadi, ada juga menu lain yaitu ada oseng daun pepaya dan tentunya ini tuh papai. Dan ini ada mendoan yang ciri khasnya orang Banyumas. Semua orang pasti tahu nih mendoan. Dan ini juga ada cangkangkung yang pasti tentunya enak banget. Favorit yaitu es teler dari Bebek Goreng Haji Slamet. Wow, bener-bener nawarin banget ini ya kak. Iya dong, tentunya enak banget. Dan yang gak kalah lagi ada Alamuka di rumah. Jangan lupa ajak keluarga kalian untuk cobain. Sampai jumpa lagi.